Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin awahumma salli ala sayidina Muhammad wa ahli sayidina Muhammad assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu ala, ala hadinal assalamu ala jami anbiya'illahi wa rusulih wa malaikatih assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma kun li waliyikal hujjat ibnil hasan salawatuka alaihi wa ala aba'ih ah, wa fi hadhihi sa'ah wa sa'atin waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinau ardaka ta'an wa, wa tumatti'ahu fiha tawilan birahmatika ya arhamar Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Pada hari ini kita akan memulai kajian ini dengan membacakan sebuah keutamaan tentang Imam Ali Karomalahu Wajhah Wassalamualaikum juga sebagai persembahan atas milad Sohibus Saman Sarif di malam Nisfu Syaban yang mulia. Juga Imam Husain Salamullah Alaih, Abul Fadl Abbas, Imam Ali As-Sajjad Salamullah Alaih, dan Saidina Ali Akbar yang lahir pada bulan Syaban, para ahli Karbala. Sebelumnya marilah kita sampaikan sebaik-baik salawat dan fatihah bagi Allah Yarham, Allah yarham Huma, Ustaz Jalaluddin Rahmat, beserta Bunda. Mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya dan senantiasa melimpahkan kebersamaan bersama kanjeng Nabi dan keluarganya. Mudah-mudahan juga tersebar barokahnya untuk orang tua orang tua kita, handai tolan kita, saudara kita, para guru kita, juga seluruh kaum mukminin dan mukminat. Al Fatihah tasbihku salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad awsbilam nasiatun bismillah. Dia kan aku doakan, ia akan stay. Di masa kekuasaan Muawiyah, karena kebencian Muawiyah yang teramat sangat kepada Imam Ali, para khotib Jumat diperintahkan untuk mengakhiri setiap khutbahnya dengan kecaman kepada Ali. Cacian dan makian ini berlangsung selama hampir puluhan tahun. Ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa, perintah ini dihapuskan. Namun meskipun Muawiyah begitu membenci Ali, ia harus mengakui keutamaan sifat-sifat Ali. Suatu saat Darur bin Domroh al Khosani diminta Muawiyah untuk bercerita tentang Imam Ali Karamallahu Wajah. Ia tak mau memenuhi permintaan itu. Ia takut bila ia menceritakan keadaan Ali apa adanya ia akan dianggap sebagai orang yang mengutamakan Ali dan ia akan dihukum. Oleh sebab itu Daror hanya berkata, ampunilah aku wahai amirul mukminin, jangan perintahkan aku untuk mengungkapkan hal itu, perintahkan aku untuk melakukan hal lain saja. Tidak ujar Muawiyah, aku takkan mengampunimu. Akhirnya Daror bercerita tentang Ali dalam bahasa Arab yang teramat indah. Mahanya sebagai berikut. Ali adalah seorang yang cerdik cendekia dan gagah perkasa. Dia berbicara dengan jernih dan menghukum dengan adil. Ilmu memancar dari kedalaman dirinya. Dan hikmah dari keluar dari selak sela ucapannya. Dia mengasingkan diri dari dunia dengan segala keindahannya. Untuk kemudian bertemankan malam dengan seluruh kegelapannya di sisi Allah air matanya senantiasa mengalir dan hatinya selalu tenggelam dalam pikiran. Ia sering membolak balikkan tangannya dan berdialog dengan dirinya. Ia senang dengan pakaian yang sederhana dan makanan yang keras. Ya Allah, ia dekat kepada kami dan kami senang berdekatan dengannya. Ia menjawab bila kami bertanya, namun betapapun ia dekat dengan kami, kami tak sanggup menegurnya karena kewibawaannya. Jika tersenyum, giginya tampak bagai untayan mutiara. Ia memuliakan para ahli agama dan mencintai orang miskin. Orang kuat tak berdaya di hadapannya karena keadilannya, sementara orang yang lemah tak putus asa di sisinya. Aku bersaksi demi Allah, aku sering melihatnya berada di mihrab pada sebagian tempat ibadahnya. Malam telah menurunkan tirainya dan gemintang tak tenggelam. Saat itu ia memegang janggutnya dan merintih dengan rintian orang yang sakit. Ia menangis dengan tangisan orang yang menderita. Seakan-akan ku dengar ceritanya, Ya Rabbana, ya Rabbana. Ia menggigil di hadapan kekasihnya. Kepada dunia ia berkata, Kepada kau datang mencumbu. Kepadaku kau datang mencumbu. Kepadaku kau merayu. Enyahlah dan pergi. Tipulah orang selain aku. Aku telah menjatuhkan talak tiga kepadamu. Usiamu pendek, posisimu rendah. Betapa sedikitnya bekal dan betapa jauhnya perjalanan dan betapa sepinya perantauan. Muawiyah mendengar Daror yang bercerita dengan penuh perasaan. Meskipun ia amat membenci Ali, tapi ia tak kuasa menahan tangisan begitu mendengar penuturan Daror. Pada kesempatan lain, Daror pernah ditanya, bagaimana kerinduanmu kepada Ali? Daror menjawab, Aku rindu kepadanya, seperti kerinduan seorang perempuan yang kekasihnya disembelih di pangkuannya. Air matanya tak pernah kering, dukanya panjang, dan tak pernah usai. Kemudian, Ustaz uh, jalal melanjutkan menuturkan, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Jika engkau membaca Al-Quran, menangislah.'" Jika tidak bisa, berusaha agar engkau menangis. Ada salah satu doanya yang teramat indah, Imam Ali memohon, Tuhanku berilah daku kesempurnaan ikatan kepadamu. Sinarilah basirah. Tuhanku berilah daku kesempurnaan ikatan kepadamu. Sinarilah basirah hati kami dengan cahaya karena melihatmu. Sehingga kalbu kami menorehkan tirai cahaya dan sampailah ia pada sumber kebesaran. Arwah kami terikat pada keagungan kesucianmu. Nah, para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam Barokatul Muhammadiyah, Doa yang sama ini dikutip oleh Alamah al Muhammad Husin tobatobai Alamah al Sayyid Muhammad Hussein Toba dalam kitab Risalah Al-Walayah di bab 5. Jadi beliau mengutip doa yang sama dari Munajat Sa'baniyah. Mulai dari sini nih. Ilahi habli kamalal inkitoi ilaika wa anir kulu bina bibia ilaika hata tahriko absorul kulu bujuban nur Fatasila ila mati wa Nah, jadi ini ya. Tuhanku berilah kepadaku kesempurnaan keterputusan dari selainmu atau ya kalau sejalan Jalal menerjemahkannya kesempurnaan ikatan kepadamu kesempurnaan keterputusan kepada selainmu dan dan cahaya, cahayailah mata mata hati kami ya dengan cahaya karena melihatmu nasori ilaika bidya inasori ilaika dengan cahaya karena melihatmu Atta tahriko abswarul kulub sehingga mata-mata hati kami atau mata-mata hati merobek atau menorehkan hijab-hijab cahaya. Fata Tahriqa absurul kulub hujuban nur. Fatasila ila ma'dinil azamati ya. dan sampailah ia pada sumber kebesaran Wata Arwahuna bi isi dan arwah kami terikat pada keagungan kesucianmu. Nah, ini adalah doa yang luar biasa, bagian dari munajah Syabaniyah. Kembali kepada bahasan kita dalam uh, risalah al walayah. Bab kelima, perjalanan menuju Tauhid Af'al, Tauhid Asma, dan Tauhid Zat. Sungguh munajat Syabaniyah yang dianjurkan untuk dibaca setiap hari uh, pada bulan Syakban dan itu adalah munajat Amirul Mukminin Salamullah Alaih merupakan salah satu doa yang paling baik, eh, salah satu doa yang luar biasa ya, mungkin salah satu doa yang terbaik untuk membimbing kita menuju tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat dan tauhid zat. Ya. Munajat ini dimulai sangat berbeda dengan munajat-munajat lain. Ini adalah bagian awal dari munajat ini. Bismillahirrahmanirrahim perhatikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah sampaikan selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Wasma' du'a'i iza da'autu. Dengarkan doaku ketika aku berdoa padamu. Wasma' nida'i iza nadaituk dengarkan seruanku ketika aku menyeru mu wa aqbil alaya jaitu. hampiri daku ketika aku memanggilmu awal doa ini sungguh luar biasa sebagaimana kita ketahui Doa doa warisan dari Al Maksumin Alaihi ini biasanya dimulai dengan puja puji pada Allah. Jadi ada tahapan tahapannya. Pertama memuji Allah kadang kadang pujian pada Allahnya panjang sekali. Misalnya doa hari Selasa, Alhamdulillahi walhamdulillahku, kamayastahiku hamdan Nah. Jadi ada puji-pujian dulu pada Allah, ada step-step atau tahap-tahap sebelum mengemukakan doanya. Tapi uh, munajat bannya ini sungguh berbeda dengan yang lain. Di sini uh, Imam Ali mengajarkan karena ini diriwatkan dari Imam Ali, salamualaikum. Ya. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, setelah sholawat Nabi itu langsung jadi di sini ada beberapa penafsiran tentang hal ini. Yang pertama bahwa ini menurut pandangan saya sendiri, dalam sholawat Nabi itu sudah terkandung berbagai zikir-zikir lain ya. Termasuk di dalam salawat nabi itu ada puja puji yang sempurna pada Allah, karena di situ menghubungkan antara Allah, ya Allah, ya sebagai Ismul Jami yang menggambarkan seluruh nama-nama Allah yang memiliki keperkasaan lagi, kemuliaan Zul Jalal wal Ikram nama-nama Jalaliyah dan Jamaliyah semua terkandung dalam Allah termasuk Ar-Rahman Ar-Rahim ya semuanya. Allahumma humanya ini sama saja dengan Ya Allah Ya Allah ini menyebut pada zat yang segala puji sudah terkumpul padanya dan Pancaran ilahiyah dari Allah kepada makhluk yang paling ia cintai, kepada nur yang menjadi hakikat dari semesta alam, yaitu panjang Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Jadi, Allah sholli ala Muhammad wa ali Muhammad ini sudah merupakan pujian yang lengkap. di dalamnya ada pujian yang lengkap pada Allah. Dan memang salah satu amalan yang dianjurkan diperbanyak pada bulan Syakban ini dan pada hari Jumat sebanyak-banyaknya itu adalah salawat Nabi. Jadi di bulan Syakban yang mulia ini kalau kita merasa lemah untuk melakukan amal-amal yang berbagai macam, ini termasuk al-fakir sendiri. Upayakanlah menambah sebisa mungkin bersalawat pada nabi. Jadi, ini adalah pemahaman atau penafsiran pertama menurut pandangan al-fakir bahwa di dalam solawat itu terkandung zikir-zikir yang lain. Terkandung makna dari, boleh dikata, semua zikir-zikir penting tanpa kecuali. Alhamdulillah ada di dalam salawat Nabi. Ya. Allahu Akbar ada di dalam salawat Nabi. La ilaha illallah ada di dalam salawat Nabi. Subhanallah ada dalam salawat Nabi. Bil makna. Nah, terus pemahaman kedua di sini seolah-olah Imam Ali Salamullah Alaih menunjukkan adanya ketergesa-gesaan tanda kutipnya. Dalam arti waktu itu sudah dekat, ya masih ada sesuatu yang harus dicapai. Ya, perasaan urgensi, kapan lagi doa ini mau di, Didengarkan oleh Allah. Masih banyak yang kita butuhkan dari Allah. Yang kalau dilihat dari kandungan doa ini, ini enggak sembarangan gitu. Karena salah satunya, tadi permohonannya adalah ilahi habli kamalal ingkito ilaika. Tuhan berilah aku kesempurnaan ikatan padamu. Dalam pengertian lain, kesempurnaan walayah, kesempurnaan kurba. Kedekatan hingga tanpa jarak. Tapi Allah tetap Allah, dan hamba tetap hamba, tidak pernah Tuhan bercampur dengan hamba. Ya, jadi seperti yang tadi dikutip kita kutip dari uh, Daror ya, ini sangat cocok ya menggambarkan ia menggigil di hadapan kekasihnya kepada dunia, ia berkata kepadaku kau datang mencundu kepadaku kau datang merayu enyahlah dan pergi, tipulah orang selain aku, aku telah menjatuhkan talak tiga kepadamu usiamu pendek, posisimu rendah nah ini yang kita tekankan, betapa sedikitnya bekal Dan betapa jauhnya perjalanan, perjalanan menuju Allah itu jauh sekali dan bekal kita itu sangat sedikit. Sedangkan saat kita dipanggil oleh Allah itu sudah dekat. Imam Ali sallallahu alaihi diriwayatkan berkata bahwa segala sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Dan kematian itu pasti terjadi, karena itu dekat. Jadi, ini salah satu kedahsyatan dari doa ini yang bisa kita peroleh di awal. Dari doa ini, beda dengan doa-doa lain. Ini seolah-olah seluruh tahapan doa-doa lain, termasuk pujian pada Allah yang biasanya selalu ada dan kadang kala sangat panjang tuh diringkas. Allahumma ala Muhammad wa Muhammad. Langsung kemudian setelah itu beliau berdoa wasma duai langsung. Ini menggunakan fiil amr ya, permohonan yang sangat pada Allah. Wasma duai. Dengarkan doaku ida ta'autu ketika aku berdoa kepadamu. Belum cukup. Tambah lagi wasma nidai, dengarkan seruanku. Iza itu. Ketika aku menyerukmu. Waqbil alayya iza nada itu. Hampiri daku ketika aku memanggilmu. Ya. Insyaallah ini akan kita Kupas lagi ya. Minggu depan akan kita coba kupas lagi dalami lagi doa ini. Izin pada malam ini kita skip sedikit ya. Masalah satu uh, ujung dari doa ini juga, ini mendekati bagian akhir ini ada sebuah permohonan di munajajak baniyah ini. Ilahi wal hikni Tuhanku dan gabungkanlah aku ya binuri isikal abhad dengan cahaya keagunganmu al abhad ini bentuk superlatif ya Al-Abhaj ini yang paling membahagiakan. Gabungkanlah aku dengan cahaya keagunganmu yang paling membahagiakan. Ini kalimat ini luar biasa. Keagungan ini biasanya dikategorikan sifat jalaliah. Membahagiakan ini tentu dari jamaliah. Jadi di dalam keagungan Allah yang sangat dahsyat ketika kita menyebutkan Allahu Akbar itu adalah salah satu dari sifat Jalaliyah. Allah itu maha besar kita itu nothingness tidak ada apa-apa, tidak punya nilai sama sekali. Pada saat orang menyadari hakikat Jalaliyah Allah, cahaya keagungan Allah yang paling sempurna. Saat itu juga dia akan masuk ke dalam hakikat jamaliah Allah, keindahan Allah yang paling sempurna. Ya. Wa ilhikni binuri isikal Kita minta digabungkan dengan cahaya Allah, dengan cahaya keagungannya yang paling membahagiakan. Nah, di sini menarik. Karena digunakan kata-kata wa al hikni dan gabungkan aku digabungkan dengan siapa? Dengan hamba-hamba Allah yang bisa dikarakterisasi sebagai Tajaliat ilahi manifestasi sempurna dari keagungan dan jamaliah Allah jalaliyah dan jamaliah Allah yang paling membahagiakan kita. Siapa itu? tidak lain adalah kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Alamat Said Muhammad Toba Tobai menyebut derajat luhuk ini perjumpaan atau bergabungnya kita dengan kanjeng Nabi dan keluarganya di dunia dan di akhirat ini, apalagi kalau bisa mengalaminya di dunia ini sebagai makom tauhid zat makom Ma tauhid yang tertinggi. Ya. Sebagaimana diriwayatkan yang bisa diperoleh di kitab Mizanul Hikmah. Ya. Hadis ke-3386 ini karya dari uh, Muhammad Rai Sahri. Allah yarham Ustaz Jalal ketika berjumpa dulu Uh, masih bersama kita beberapa kali menyebut khusus uh, tentang Muhammad Reis Syahri ini. Dalam hadis ke-3386, Anhu sallallahu alaihi wa Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam wa bersabda, Man mata ala khubbi ali Muhammad mata syahidah. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan mencintai keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa maka dia mati syahid. Orang yang mencapai derajat luhuk ya atau bergabung dengan cahaya keagungan dan keindahan Allah yang paling sempurna yaitu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dan keluarganya ya ini mencapai derajat suhada atau dalam bahasa risalah al walayah ini mencapai derajat tauhid zat insya Allah mereka dari golongan para wali Allah nah jadi e, para hadirin yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah betapa pentingnya apa yang diajarkan oleh Imam Ali Sallallahu Alaihi dalam munajat syakbaniah ini. Diriwayatkan, dikisahkan di dalam referensi-referensi disebutkan bahwa para imam alaihi musallam, itu mengamalkan doa munajat syakbaniah ini. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik sehingga kalaupun tidak mampu setiap hari ya saya termasuk yang sangat tidak mampu kita usahakan sekali saja atau beberapa kali. Kalaupun tidak mampu seluruh kalimatnya, kita baca sebagian kalimatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mengamalkannya. Siapakah wujud nyata dari Nuri Isikal Abhad sini? Tidak lain pada zaman kita ini tidak lain adalah Imam Zaman Salamullah Alaih. Imam Mahdi Al-Muntazor Salamullah Alaih. Salah satu yang kita peringati kelahirannya pada malam Nisfu Syakban di bulan Syakban yang mulia ini. Ya. Izinkanlah untuk menutup kajian ini kita mengenang beberapa hal penting tentang Imam Zaman Salamullah Alaih. Dalam sebuah riwayat bahwa Jabir bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang manfaat keberadaan seorang imam yang goib dan cara untuk memperoleh manfaat dari keberadaannya selama kegaiban tersebut. Riwayat ini dituliskan dalam Biharul Anwar jilid 36 halaman 250 dan jilid 52 halaman 93. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjawab pertanyaan tersebut bersabda, ya demi yang membangkitkanku dengan nubuah. Sungguh mereka mendapat manfaat darinya dan mendapat cahaya binuri wilayah binuri wilayah tihi, dari cahaya wilayahnya fi dalam kegaibannya kan tifa'in nas seperti manusia mendapat manfaat bisyamsi dari matahari ya wa in wa in jallal wa in jallalahas sahab walaupun awan menutupinya ya. jadi penjelasan kanjeng nabi itu bagaimana orang bisa mendapat manfaat dari imam zaman selama zaman ke kegaibannya saat ini beliau mengkonfirmasi ya sungguh kita semua insya Allah para pecinta imam zaman ini akan mendapat manfaat ya, bahkan seluruh semesta itu akan mendapat manfaat dari imam zaman sebagai manifestasi sempurna dari rahmat Allah untuk semesta ini di zaman kita ini yaitu dengan binuri wilayah dari cahaya wilayahnya dalam kegaibannya seperti manusia mendapat manfaat dari matahari walaupun awan menutupinya nah ini intensitasnya akan jadi jauh lebih tinggi kalau seseorang mencapai derajat aluhu bergabung dengan Imam Zaman tentu dari seluruh perbuatannya ketaatannya semua mengikuti ajaran nabi dan keluarganya ya membiasakan khidmat kepada sesama dan ikhar sebagaimana ahlul nabi alaihi membiasakan berakhlak mulia sebagaimana nabi dan keluarganya sallallahu alaihi ini adalah merupakan aspek-aspek ciri-ciri yang menunjukkan orang telah bergabung dengan Imam Zaman. Penggabungan dengan Imam Zaman ini jangan diartikan secara material. Tapi kita harus sangat berhati-hati dan memaknakannya sebagai sesuatu yang sifatnya intelektual, spiritual, emosional, ya. Tapi tentu terbukti dengan perilaku-perilaku sehari-hari. Ternyata pengambilan manfaat manusia kepada imam di masa kegaibannya dikonfirmasi juga. Muhammad Raisahri dalam Mizanul Hikmah hadis ke-507 menyebutkan sebuah riwayat dari imam zaman, ya, dari imam Mahdi Salamullah Alaih yang berkata, Adapun sisi pengambilan manfaat kepadaku di masa kegaibanku adalah seperti pengambilan manfaat kepada matahari jika awan mendung menutupinya dari penglihatan mata. Dan sesungguhnya aku adalah benar-benar menjadi keamanan bagi penduduk bumi. Sebagaimana bintang-bintang menjadi keamanan bagi penduduk langit. Nah, jadi riwayat tadi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dituliskan dalam Biharul Anwar dari Jabir ternyata dikonfirmasi dengan sebuah riwayat dari Imam Zaman, Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi salamullah alaih yang dituliskan dalam Nizanul Hikmah karya Muhammad Rai Sahri hadis ke-507. Para hadirin pemirsa Majulah Izabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah. Bergabung dengan Imam Zaman, salamullah alai bergabung dengan nabi dan keluarganya salamullah alaihim fitun ini sungguh merupakan sebuah cita-cita agung yang amat mendesak yang perlu bekal luar biasa perjalanannya panjang dan waktu kita sudah mau habis mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Syakban ini terkhusus keberkahan Nisfu dan yang dilahirkan pada Nisfu yaitu Imam Zaman Salamullah Alaihi Allah memberi kita taufik dan hidayah sehingga menjadi orang-orang yang mampu menyingkap dan merealisasi rahasia tauhid afal tauhid asma tauhid zat binuri physical abhats dengan cahaya keagungan Allah yang paling membahagiakan yaitu kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci salamul alaim terkhusus Imam Zaman salamul alaih yang kelahirannya kita peringati pada malam Nisfu Syakban yang mulia ini. Wassalamualaikum ala Sayyidina Muhammadin wa alihi tohirin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhilna fi kulli khairin adkhal tabihi Muhammadan wa ala Muhammad wa akhrijna min kulli syarin akhrajta Muhammadan wa ala Muhammad. Marilah kita tutup majelis kita yang mulia ini dengan mengirimkan sebaik-baik fatihah dan salawat kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya yang suci terkhusus Imam Zaman salamullah alai juga pada seluruh leluhur dan handai tolan Kanjeng Nabi salamullah alaihim juga para nabi para rasul para sedikit para, para syuhada lebih khusus lagi kepada kedua orang tua kita, mari kita sebutkan namanya masing-masing. Kepada leluhur kita, andai tolan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Juga lebih khusus lagi pada seluruh guru-guru kita. Semuanya, Ustadz Habib Husin Al-Habsi, Habib Sekaf Al-Jubri, Habib Aib Asadnaf, Syed Muhammad Husin Toba Tobai dan seluruh guru-guru kita semuanya dan lebih khusus lagi Allah ya guru yang kita cintai Ustadz Jalal beserta Bunda Eskar ini juga guru-guru kita yang lain Kiai Haji Muhtar Adam Habib Toha Musawa Habib Rusdi terus dan semua guru-guru kita yang lain juga pada arwah kaum mukminin dan mukminat yang telah meninggalkan kita semua dan juga untuk kaum mukminin dan mukminat yang masih hidup mudah-mudahan keberkahan kajian ini malam Jumat yang mulia ini malam-malam mulia di bulan Syaban ini terkhusus malam nisfu Syaban yang mulia ini Semoga tercurah untuk mereka semua, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah, mudah-mudahan yang berhutang ditunaikan Allah hutangnya, mudah-mudahan yang sedang bermasalah digantikan Allah masalahnya dengan kemudahan, dan tidak kalah yang terpenting, mudah-mudahan Allah akhiri hidup kita semua melaluinya dalam cinta pada Nabi dan keluarganya. Al-Fatihah Tasbihku Salamat. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد واجعل فروج آل سيدنا محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الاخره شفاعتهم واغفر لنا ذنوبنا كلها بهاء محمد والاهل الطاهرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ia kan abu dua, ia kan setahun, ia suruh Allah nam ta'ala ibu gairi mafu Amin. Wa ala Muhammadin wa Muhammad fil awalin. Wa ala Muhammadin wa ahli Muhammad fil akhirin. Wa ala Muhammadin wa ahli Muhammad fil malai ala. Wa Muhammadin wa Muhammad fil mursalin. Allahumma ati Muhammadan al-wasilata wa syarafa wa darujat al Allahumma inni amantu bi Muhammadin walam arah Fala tahrimni yaumal qiyamati ru'yatah warzuqni shuhbatah wa tawaffani ala millati waskini min hadi masruban rawiyan sa'ihun hani an la asma'u ba'da abada Inna ala kulli shay'in qadir Allahumma fakama aman amantu Muhammadin walam arah warifni fil zinani wajha Allahumma balighru Muhammadin anni tahiyatan kasiratan wa salama وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ